Manajer Rizky Billar dari Syahputra membeberkan waktu pernikahan sang artis dengan Lesti Kejora yang terancam diundur karena adanya PPKM. Menurut Dery Syahputra, pihaknya tak bisa egois dengan tetap melaksanakan pernikahan Lesti dan Rizky Billar di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melonjak. Namun, Dery Syahputra juga tak bisa memastikan bahwa tanggal pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar diundur atau tidak. Kalau bahas mundur atau tidaknya, gue juga nggak tahu. Gue pingin berharap dan semuanya masih berharap di tempat, waktu yang sama, ujar Dery. Cuma bumi kita lagi sakit, gue juga nggak mau egois. Kalau seandainya kita bisa bikin acara itu di tanggal hari yang sama yang kita mau waktu itu, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudahlah, nikmati dan syukuri saja, tutur Dery lagi. Tak hanya itu, Dery mengaku khawatir jika pernikahan tetap digelar di tanggal yang sebelumnya telah ditetapkan, pihaknya akan disalahkan lantaran memaksakan acara di tengah lonjakan kasus COVID-19. Sebaliknya, kata Dery, jika pernikahan Lesti dan Billar diundur, tak menutup kemungkinan akan banyak pihak yang kecewa, terlebih dari warganet yang sedari awal telah menyoroti pasangan tersebut. Akan tetapi, Iam yang mewakili Lesti dan Billar mengatakan bahwa pihaknya tak bisa hanya memikirkan kesenangan diri sendiri. Hidup di dunia ini nggak bisa mikirin diri sendiri, bos. Harus mikirin orang lain juga sekitar. Ini penyakit, ini virus, bukan yang mereka bikin acara. Lu pada senang, tapi ternyata lu malah ngumpulin virus di dalam ruangan itu. Gue nggak mau kayak gitu, kata Dery. Kendati demikian, sang manajer tak mau mengiyakan bahwa acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar akan diundur. Ia mengatakan bahwa pihaknya masih berembuk sambil menunggu keputusan dari pemerintah soal PPKM ini. Dery juga memastikan bahwa Lesti dan Billar telah menyusun rencana cadangan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.